Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Corona COVID-19 semakin menakutkan sekarang ini, terlebih di Indonesia. Mereka yang mengalami penyakit akibat corona semakin banyak, dan juga semakin banyak yang meninggal. Di seluruh dunia juga begitu. Entah di negara miskin atau negara kaya, corona tetap menyerbu. Di Prancis, di Jerman, di Inggris, Rusia, di Amerika, Amerika Latin, pokoknya jumlah orang yang tertular dengan virus corona semakin banyak. Orang makin takut. Orang makin cemas, kapan penularan virus corona ini berhenti, kapan? Belum ada obatnya. Memang sudah mulai muncul vaksin-vaksin dan diharapkan mulai tahun depan di Indonesia vaksin itu akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Tapi kenyataannya yang kita lihat sekarang, ekonomi hancur. Indonesia mengalami resesi ekonomi. Dan ini berbahaya untuk banyaknya orang yang akan di-PHK-kan. Hotel-hotel tidak bisa bergerak. Restoran, sini syukur masih. Lihat di Jakarta, semakin banyak orang miskin. Orang tinggal di pinggir jalan. Syukur kita di sini ada makanan dan minuman. Tapi di tempat lain, kota-kota besar, banyak orang yang mati-mati kelaparan, tidak punya rumah lagi. Mereka menderita. Dan penyakit atau virus corona ini, dia mengenai kepada semua orang. Pejabat-pejabat banyak yang mati. Dan banyak. Ada bupati, ada wakil bupati, ada calon juga. Semoga calon-calon ini tidak mati dengan virus corona. Ada sekda mati, kepala dinas ini mati. Hati-hati kepala-kepala dinas di sini. Orang-orang juga kaya, banyak yang kena corona, padahal kaya. Artis-artis juga kena, pemain bola, Neymar, kena. Juga, uskup kena, pastor kena, frater. Menjadi pertanyaan sebenarnya, corona ini mengajak kita untuk bertanya. Perkara ini hukuman Tuhan untuk manusia yang sudah keterlaluan. Manusia itu sama dengan dalam Injil itu anak yang pertama. Berjanji pada Tuhan taat, tapi nyatanya tidak kuat. Kita juga sama, janji tinggal janji. Orang Maluku bilang, kami parlente jalan terus. Ya. Suami istri berjanji, janji, okay, saya mencintai dia 100% sampai mati. Tapi kemudian, ya, karena okay, sikat perempuan saya.
sampai dapat HIV/AIDS atau sebaliknya perempuan itu. Janji pegawai juga. Oh bagus janji. Angkat 5 tangan atau 10 tangan. Tidak akan korupsi. Nyatanya koruptor total. Muka-muka koruptor. Juga dalam hidup membiara. Banyak yang biarlati. Janji tapi tak lembek. Imam-imam juga itu berjanji pada Tuhan seperti anak pertama tadi, tapi nyatanya tidak kuat. Kita juga berjanji akan memelihara lingkungan, tapi nyatanya sekarang manusia hancurkan lingkungan, hancurkan hutan, hancurkan laut, hancurkan segala lingkungan. Akhirnya manusia sengsara. Banjir, panas. Karena berjanji pada Tuhan tapi tidak buat. Corona ini kita bisa lihat mengajak kita untuk introspeksi kembali. Kita seringkali juga di dalam kehidupan bersama. Dan kali kita menjadi rasis, memandang orang lain rendah. Karena itu saya sangat membela orang Papua yang seringkali direndahkan di Indonesia ini. Karena kulit, karena rambut. Tapi seringkali yang direndahkan juga bukan cuma orang Papua, tapi seringkali yang direndahkan juga orang Cina. Saya pas muka Cina pada seorang Manado. Mereka dianggap sebagai orang asing padahal mereka sudah lahir di Indonesia. Rasis ya, yang terjadi sekarang ini. Mungkin di sini juga sudah mulai berpikir, wah siapa yang akan gantikan di kumandang? Dan ada yang mulai katakan kepada saya, uskup mesti orang Papua. Saya bilang gereja tidak sama dengan kabupaten. Pemusanda ini kabupaten atau kota, kabupaten gereja itu lain. Tidak ada pemilihan, dipilih langsung oleh paus. Ada. Kalau misalnya dia orang Papua bagus, ya jadi uskup. Tapi kalau tidak bagus, jangan. Hanya merusak orang Papua. Seperti di Maluku. Karena mereka tolak saya orang Manado. Tapi ya kau sudah pilih, mau apa? Saya bilang kalau mau pergi di Roma, tapi bayar sendiri. Jangan minta bayar dari saya. Mereka menolak dulu. Tapi betapa sombong. Padahal kekuasaan dalam gereja, kekuasaan itu dari Allah. Tidak ada kampanye-kampanye. Bahaya. Saya mulai bilang pada pastor-pastor. Pastor-pastor yang ingin jadi uskup itu gila. Orang gila. Karena jadi uskup itu tidak gampang. Sekali ada yang mulai mempersiapkan celana ungu, kaos kaki ungu, mata ungu karena mata putih, ya, bibir ungu, namun jadi uskup. Ada pastor juga demikian. Ada pastor di Purwokerto, dia tidak jadi uskup, dia jadi tidak muslim dan kawin. Gila. Tapi ya itu terjadi pun dalam gereja, di dalam umat juga, yang bukan menekankan lagi
soal iman di hal-hal duniawi, ya. Sampai dalam gereja pun, ya, mulai pakai standar duniawi, pemilihan ketua dewan, pemilihan apa semua. Dan kalau tidak setuju, bikin demo. Dalam juga malu pada awal saya jadi uskup. Tapi sekarang saya bilang itu mau usul-usul mana kayaknya uskup baik. Dulu kamu usia, sekarang kamu bilang jangan. Mereka bertobat. Karena bukan yang penting soal penampilan, tapi hati baik. Sini juga saya mulai siapkan umat di sini. Jangan nanti ada uskup dan orang Papua bikin demo, dan sponsor dari demo adalah umat Kelapa Lima. Kamu bisa bilang tangkap mereka menjadi Kelapa Delapan. Bikin malu, bikin malu, jangan. Jangan itu bikin malu, nanti orang Protestan lihat. Di Protestan juga, ya bukan saya merenakan. Mulai seperti saya, maaf bukan Protestan di sini. Saya di Maluku, waktu pencalonan Ketua Sinode, mereka ya, apakah orang Ambon, apakah di luar Ambon. Mereka bicara di tempat-tempat. Saya kasih nasihat mereka, jangan, kita gereja, berdoa. Dan mereka buat, bagus. Ketika terpilih ke Tuhan Senada, sebenarnya yang baru datang pada saya, terima kasih nasihat dari usul. Oke, komisian. Jangan gereja dijadikan seperti organisasi politik. Bukan. Tapi itu karena kesombongan. Kesombongan suku, kesombongan agama. Kita lihat juga di Indonesia, bagaimana orang berkelahi atas nama agama. Kami paling hebat, berdoa di jalan-jalan, wow, pakai aksesoris keagamaan, tapi buat kacau, menghancurkan orang lain, bakar-bakar rumah ibadah. Apakah itu orang beragama? Orang kafir. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ya, setan sudah masuk dalam bungkus agama. Sekarang bahaya, hebat sekali setan-setan. Setan gemuk dan setan kurus. Rambut lurus dan rambut keriting. Setan mulai pakai agama untuk mensukseskan. Jadi pura-pura beragama tapi kafir. Pura-pura masuk gereja tapi ya hati jahat. Hati tidak benar. Tulis di kartu temu Katolik tapi kafir, koruptor. Main perempuan, main laki-laki. Atau apa? Corona mungkin mengingatkan kita, harus bertobat. Kita dengar tadi, Yesus memberikan perumpamaan. Ini anak yang pertama, janji-janji. Tapi yang tidak buat, kita seperti anak pertama. Tapi yang bagus itu anak kedua. Dan dia berdosa. Kemudian dia menyesal. Dan dia bertobat. Kita juga. Tidak ada di antara kita yang orang suci. Kalau ada yang orang suci, itu berarti orang tidak suci dia. Tidak ada. Kita semua pendosa. Jadi tidak ada yang mengatakan, saya orang suci. Jangan seperti orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi ketika krisis itu. Tidak ada. Kita masih tetap tergoda untuk hidup menurut kepentingan kita, kepentingan kita, kepentingan diri. Kita masih seperti pemungut cukai, memeras orang lain karena uang. Dan kali kita suka peras,
menjadi pejabat bukan karena mau melayani, tapi karena mau memeras. Ya. Karena itu penjara-penjara sekarang sudah penuh dengan pejabat. Memeras uang rakyat. Nah itu kita pilih baik-baik. Bupati kita melihat mana yang baik yang akan menolong kita. Seringkali sama dengan para pemungut cukai, kita sama dengan pelacur juga. Yang kita utamakan duit, 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 biar jual diri. Sekarang, hei, apalagi masa pandemi ini, jadi orang jual diri di mana-mana. Jual diri, yang penting duit. Utamakan duit. Sekali dalam keluarga keluarga hancur karena suami utamakan duit. Yang penting dapat duit. Lupa anak, lupa istri. Padahal duit itu dipakai untuk apa? Bukan untuk keluarga. Duit itu dipakai untuk apa? Minum-minum, mabuk-mabuk. Karena itu banyak ya. Makin kaya, makin jadi penjahat. Tidak tinggal di Merauke, boleh habiskan uang di Jayapura dan di Jakarta. Akhirnya lancar banyak pejabat mati dengan perempuan. Perempuan hidup, pejabat mati. Tapi ya saja, ini banyak contoh. Karena apa yang utamakan apa? Duit, kesenangan. Tapi ya, setelah kita orang berdosa. Seringkali kita mengutamakan duit di atas segala terang. Walaupun kita koruptor, ya, itu juga dalam gereja. Dalam gereja juga terjadi. Seringkali pastor habis uang kolekte, ya sikat. Pastor miskin, miskin apa? Terus menerus jalan ke sana kemari. Karena tidak ada laporan. Minta laporan, mana pasal laporan? Maaf, umat miskin, pemong kosong, koya miskin. Ke depan saya kesepina kau. Karena uang yang diutamakan. Itu dalam gereja. Dalam biara juga sama. Seringkali kita memang orang pendosa, orang pendosa. Tetapi hari ini diwartakan kepada kita. Mari kita bertobat. Kita menyesal dan kita kembali pada Kristus. Tadi bagus sekali kata-kata Rasul Paulus. Dalam Kristus ada penghiburan. Kembali pada Kristus. Ada ajaran Kristus. Orang yang mengikuti Kristus ada penghiburan. Dalam Kristus ada kasih. Orang yang dekat dengan Kristus pasti suka mengasihi. Kita harus kembali pada Kristus, ya. Semua kembali pada Kristus. Atau dengan kata lain, mari kita bertobat, ya. Kita bertobat. Itulah. Kalau kita bertahan kita dalam dosa, maka kita dengar tadi di dalam bacaan Injil, apa yang akan terjadi? Atau dalam bacaan pertama, mati. Tuhan langsung bilang, kue mati. Tetapi orang yang bertobat, hidup, hidup. Bahagia, hidup. Ya. Itu ganjaran bagi orang yang bertobat. Mari kita bertobat. Kembali kepada Kristus. Kembali kepada Tuhan. Tapi jangan kembali kepada Tuhan, tapi tidak buat apa-apa. Berbuat keadilan, berbuat kebenaran. Kita buktikan bahwa kita bertobat. Pertobatan itu mesti ada bukti. Bukan hanya dengan kata-kata. Oke, Tuhan, aku bertobat. Tapi tidak buat apa-apa. Dalam keluarga misalnya, suami istri. Suami datang kepada istri. Lalu mama, saya bertobat, saya sudah salah. Saya sudah sikat perempuan sana. Karena mama tidak cantik lagi. Ya, dan sebagainya. Coba mama bikin kurus sedikit, terlalu gemuk mama. Tapi saya bertobat. Tapi dalam kata-kata belum.
perlu bertobat itu, karena pasti dia mencari raya yang kurus. Tidak ada bukti, karena bertobat. Jadi kalau bertobat, buktikan dalam diri, buktikan di dalam diri, berbuat adil dan kebenaran. Mari kita berdoa dalam perjalanan ini supaya kita bahagia karena kita bertobat. Tetapi kita tidak bahagia kalau kita keras hati di dalam dosa-dosa. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.